Balik lagi di Otak Game, balik lagi di Assassin's Creed Black Flag. Setelah kemarin kita nemuin teman-teman kita, terus kita bakal nyerang ke pasukan tentara Angkatan Laut kalau nggak salah. Iya, entah apa aku yang lupa coba. Jadi untuk sekarang kita bakal menuju ke El Arca del Maestro. Kayak gimana itu cara nyebutnya itu? El Arca del Maestro, udah bener apa salah aku juga nggak tahu cara penyebutannya. Jadi langsung aja kita langsung berangkat. Banyakan main Far Cry Primal, aku udah lupa semua ini pencetannya yang mana aja. Lari sama shift, tapi untuk yang lainnya masih belum ya. Oh ya, juga aku udah ngumpulin uang. Berisik, bisa nggak kalian biasa aja aku datang balik. Uangku udah aku kumpulin sampai 7.300. Terakhir kalau nggak salah cuma 1.000 atau 2.000. Ya, entah berapa aku juga lupa. Jadi langsung menuju ke tujuan yang baru, oke? Anginnya di sini kuat banget. Oke. Lumayan jauh tempatnya, tujuannya 1.600 meter. Nice. Nyanyikan lagunya, teman-teman. No need for violent actions against merchants. Oke, okay, nice. Aduh, masuk ke tempat daerah musuh pula. Oke. Okay. Apa itu tanda hijau di map, di mini map itu? Merah tempat musuh, kalau yang hijau? Apa? Like staring through a waterfall. Locate the El Arca del Maestro. Kok tiba-tiba langsung badai sini? Bukan itu. Man o' War. Bukan itu. Oh, udah. Udah ketemu. Oke, okay, yang biru itu. Oh iya, yang benar yang itu. Gede banget. Gede banget, emang bisa kita ngancurin itu? Oke, kita disuruh buat jaga jarak ngelawan dia kah? Oke, kita serang dalam hitungan Oke. Udah lama aku gak mainin Assassin's Creed. Jadi kita suruh ngintai kapalnya ini kah? Bukan ngancurin kah? Aku kira suruh ngancurin. Oke. Ombak. Nice. Agak ke kiri sedikit, kita ikutin dari belakang sini. Oke, okay, nice. Kurangi kecepatan. Ada ombak besar depan, tahan, tambah kecepatan sedikit. Mereka semakin jauh. Oke, okay, setidaknya masih dalam jarak pandang. Oke. Okay. Yang di depan ini kurangnya sedikit kecepatan, kita nggak boleh sampai ketahuan kan misinya kan. Oke, harusnya ini udah ketahuan loh aku. Masa iya apa aku di sampingnya kayak gini mereka nggak ngelihat itu kan. Oke. Oh, ke kiri sedikit, dia putar haluan ke kanan bos, kita bakal ketahuan itu di minimap. Yang di belakang masih ngejar aja, astaga. Oke, ke kanan. Full ke kanan. Nice. Masih ngejar? Udah enggak, oke. Okay. Oke, okay, nice. Udah enggak badai, padahal aku masih pengen ngerasain badai. Serunya di badai di atas laut. Ke kiri. Oh. Kau masih nyerang seriusan? Aku udah enggak ngelakuin apa-apa loh. Apa, bos? Nyerang siapa itu? Anjir, misilnya banyak banget dia. Avoid the mortar fire. Entar dulu. Kita disuruh menghindarin mortar. When under mortar fire, the area of damage is represented by a circle of water. Oh, yang tanda bulat ini. Tanda bulat ini. Ini tanda mortarnya bakal ditembakin sini. The yellow circle amounts incoming shots. Avoid them when they turn red. You'll take damage. Oke, kita disuruh menghindari mortar. Wow, oke, aman.
Okay, aman. Okay, kanan. Full kanan. Kurang kecepatan manuver. Nice. Full lurus ke kiri. Kurang kecepatan lagi. Okay, nice. Ada lagi, bos. Okay. Oh, jangkauan mortarnya luas banget. Ah. Jadi ini kita udah ketahuan gitu kah? Use on broad sink to apa tadi? Enggak apa? Sink the ship. Sink sub sunks. Kita suruh ngejatuhin mereka yang kecil-kecil ini kah? Oke, okay, nice. Ke kanan sedikit. Kenapa aku jadi ngikutin yang gede-gede ini? Kiri. Nice. Ke kiri sedikit. Wow. Aku nggak bisa ngebuang bom. Tembak. Kenapa kalian semua di belakangku? Kurang kecepatan. Okay. Ayo. Nice. Full ke kiri. Tambah kecepatan lagi. Buruan full kiri. Kurangi kecepatan. Siap tembak. Hancurkan mereka. Nice. Siap tembak. Nah, nggak kena. Full ke kiri. Manuverkan. Nice. Tambah kecepatan. Wihihi. Kena dua kau. Full ke kiri. Tambah lagi kecepatannya. Banyak banget yang harus diurusin di kapal satu ini. Oke, mereka semua dalam satu line. Nice. Posisi nyaman ini. Awas depan. Ready to fire. Lagi. Lanjutkan. Mamam, hancurkan kapal kalian sendiri. Tembak. Nice. Kurang kecepatan. Manuver ke kiri. Tambah sedikit kecepatan. Tembak langsung. Tambah lagi kecepatannya. Loot. Banyak banget lootnya. Nice. Tembak lagi. Mamam itu. Lanjutkan lagi. Posisinya enak. Posisinya nyaman. Nggak ada yang kena. Bodoh. Aku udah kehilangan kapal gedenya. Bodoh amat. Tambah kecepatan. Yoi. Banyak banget. Oke. Nice shoot. Kenapa aku miss di bagian sepenting itu? Nice kill. Satu lagi. Sisa satu. Nice. Belakang. Mamam itu bom. Tembak. Nice. Perhatikan di depan ada pulau. Ke kiri. Full ke kiri. Kurang kecepatan sedikit. Tambah kecepatan. Belakang. Lempar bomnya. Yuk. Nice. Kena. Nice. Woo.
banget. Padahal cuma bertempuran di atas kapal tadi. Ducasse, nama kaptennya. Julian Ducasse. And if he sees my ship, he'll know it from his time in Havana, meaning he may wonder at who's sailing her now. I can't risk that. And I don't want to lose that galleon. Let's think on it. Maybe wait till it's dark before hopping aboard. Seriusan kalian mau nunggu sampai malam dulu? Okay, nice. Kurang satu misinya belum selesai. Okay. Kalau pertempuran di atas kapal waktu malam agak males ya, karena aku nggak kelihatan. Oke, nyanyikan musiknya guys. Nice. Aku butuh hiburan setelah pertempuran segede itu tadi. Dan aku baru sadar kalau main game ini bisa nyantai. Jadi aku bakal ngerokok sambil ngerokok. Maaf kalau ganggu kalian deh. A single madman. Start mission. Misi apa lagi ini? Kita suruh ngelawan siapa lagi? Buat si Dukes tadi kah? Gentlemen. Oke. Okay. As is custom among our kind, we do not plunge headlong into folly on the orders of a single man. Maaf kalau aku kayak nge-translate omongan mereka, karena kalau di Assassin's Creed Black Flag ini agak susah buat nge-translate karena logat mereka. Aku agak susah buat apa nge-translate. Ya, mungkin kalian masih bisa menikmati story-nya dari cuman ngikutin visualnya aja. Tapi kalau kalian bisa nge-translate itu sendiri, ya baguslah. Kerjaanku jadi berkurang. Nay. Nah, kayak itu loh, aku enggak ngerti sebutan bahasa para bajak laut itu, enggak paham aku. Never was the king's council so unified. Setidaknya dia menyemangati para anak buahnya lah. Sebagai kapten masih tetap. Reach the jungle exit. Oke, kita suruh ke sana. Permisi. Aku mau awowo. Awowo. Wish, nice. Aku cuma pengen bilang itu tadi. Jadi maaf kalau itu sudah agak sedikit mengganggu ya. Nice jam. Oh, ke sini. Inilah di saat kita melakukan edisi parkour bersama Assassin's Creed. Di mana hartanya? Harusnya ada di sini. Ya, nantilah. Up. Up. Bodoh. Good, nice. Kukira kalau salah tujuan tadi, ternyata lompat ke situ emangnya. Oke. Okay. Wow, 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 wow. Bikin tegang aja ini game. Enggak, kursornya, kameranya enggak bisa. Oke, okay, bisa. Oke, okay, nice. Nice up. Wey, jatuh lagi dong. Mulai lagi dari awal. Wutsha. Bodoh. Goblok. Dari sini kita lompat ke sana. Ke sana bos. Kenapa aku? Oke, sekarang kayak gimana cara? Kan goblok. Sini. Nice. Kanan. Up. Naik ke atas. Terus ke sini. Bakal jatuh. Jatuh lagi. Bahkan diulangnya sampai situ juga. Bagian itu pun juga diulang. Ready untuk lompat ke sini. Nice. Kok bisa tadi aku kelewatan bagian ini? Oke, dikit lagi sampai di tujuannya. Nice. Nice. Oke, mantap. Ini tempat berlabuh kapal yang gede tadi ya, tapi aku nggak sempat ngelihat kapal yang gede tadi di mana. Ntar dulu, ada musuh. Tapi di mana dia? Kok tiba-tiba aku main di hutan? Apa aku bakal survival di game ini? Sembunyi dulu di sini.
kita panggil dia. Aku lupa assassinnya tekan apa. Assassinnya tekan apa? Oke, okay, nice. Jalan seperti biasa. Di depan ada dua orang. Ya, gimana caranya kita manggil itu? T, nggak bisa lempar batu di sini. Di parkir primal bisa. Di sini nggak bisa. Depan ada semak-semak nggak? Nggak ada semak-semak. Oke, kayak gimana caranya kita manggil mereka? Kita bakal coba tembak mereka kah? Tapi yang satunya jaraknya dia muternya ke situ aja. Mungkin bisa aku tembak ya. Aku bakal coba tembak senjata. Oke, nice. Headshot. Tunggu yang satunya ngeliat mayatnya. Terus kita bakal ngebunuh dia. Nice. Tunggu dia ngeliat mayat temennya. Dia ngeliat ke arah situ. Nice. Mantap. Where are you? Oke, ketemu. Kita bakal assassinate dia dari belakang. Nice. Di depan juga ada. Ada semak-semak. Mantap. Panggil dia. Dia nggak mau deket. Jadi aku bakal assassinate langsung dari deket. Nice. Aku pengen coba nginget assassinate-nya kayak gimana. Tekan F kah? Atau klik kiri? Sama. Oke, dia yang deket. Nice. Tapi itu tadi bukan assassinate, tapi nembak. Assassinate kenapa lah, aku kok lupa. Klik kiri kah? Wow. Mereka ditugasin buat ngejaga apa, dari hal apa coba? Dan disuruh dari sini naik ke sana kah? Oke, sebentar. Lari, lompat. Nice. Yuk, naik. Oke, soalnya jalan yang dibuka yang di sini kan. Oke, okay. Ini orang udah kayak Tarzan, lumayan banyak loh. V, tandain mereka semua. Oke. Okay. Oke. Okay. Nice. Nice kill. Nice kill. Di atas ini pun juga ada. Nice. Salah assassinate, ngapain aku assassinate babi bodoh. Ah, berapa kali kau mau nahan seranganku? Nice, 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 mantap. Nggak ada heal kan? Iya, nggak ada heal di sini game ini. Kalau dia adep ke sana aja, putar balik aja, aku bisa langsung ngasasin dua orang itu. Tapi mereka nggak mau putar balik, putar balik, putar balik, putar balik. Di depan sana ada sesuatu yang harus. Achy! Nice. Nice, mantap. Apa coba yang aku assassinate? Aku niatnya assassinate manusia, malah hewan yang aku assassinate. Ah, ada pedesaan di sini, makanya mereka ada banyak. Nggak nyalain kalau kayak gini.